Heboh isu Ari Untung poligami diam-diam, sang artis minta maaf ke istri dan juga keluarga. Dapur berita artis terkini. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Artis Ari Untung diterpa gosip tidak mengenakan. Dia dituduh diam-diam berpoligami dari sang istri Fenita Ari. Menanggapi kabar yang beredar tersebut, Ari Untung pun angkat bicara di Instagram pribadinya. Di situ dia menyampaikan permintaan maaf kepada Fenita Ari, keluarga hingga publik. Permohonan maaf kepada istriku @Fenita Ari dan keluarga istriku atas rahasia yang akhirnya terungkap, tulis Ari Untung sebagai caption. Permohonan maaf juga aku kirimkan untuk semua teman-teman dan follower sosmed yang sejauh ini sudah mempercayai aku yang semestinya bisa menjadi sosok yang bertanggung jawab, imbuhnya lagi. Dia menyinggung kalau sejatinya sudah berusaha menutupi isu poligami ini. Sudah berusaha ditutup-tutupi, tapi namanya takdir mesti terbuka juga ya qadarullah. Rahasia tutup di Indonesia terbukanya malah dari guruku di Amerika, @ImamSamsiali, tuturnya. Barulah kemudian Ari Untung mengungkap fakta sebenarnya perihal kabar punya istri dua. Kenyataan kalau duh malu ngomongnya, belum berani ngasih taunya, kata Ari Untung. Lah ngasih tahu aja belum berani apalagi ngelakuin, bisa aja klik baiknya, sambungnya sekaligus menepis isu tersebut. Postingan itu memang dibarengi dengan judul artikel yang menyebut Ari Untung berpoligami. Artikel itu kemudian diunggah ulang oleh Samsi Ali di Instagram yang sukses bikin geger. Di akhir unggahnya, Ari Untung cuma meminta doa agar rumah tangganya dengan Fenita Ari terus langgeng. Doain langgeng ya teman-teman yang belum dapat jodoh, semoga dimudahkan, tutupnya. Akhirnya Fenita Ari perbolehkan Ari Untung poligami, cuma ada satu syarat. Kalau mau cari silakan. Fenita Ari mengaku telah mengizinkan suaminya Ari Untung untuk poligami. Ari Untung memang diterpa isu miring soal dirinya yang diam-diam poligami di belakang Fenita Ari. Menanggapi soal kabar miring ini, Fenita Ari lantas memberikan pandangannya terkait poligami. Rupanya Fenita Ari tak melarang Ari Untung untuk melakukan poligami di masa depan. Namun Fenita Ari punya satu syarat. Aku enggak melarang poligami kan, cuma kalau enggak bisa, kata Fenita Ari dikutip dari tayangan kanal YouTube Trans TV. Kalau misalnya mau cari silakan, sesimpel itu aja sih sebenarnya ya, sambungnya. Dalam kesempatan yang sama, Fenita Ari mengakui jika teman suaminya juga kerap menjadikan poligami sebagai bercandaan. Menurut Fenita Ari, beberapa teman dari Ari Untung sering diketahui melemparkan candaan untuk menambah istri. Itu mah jadi bercandaannya anak-anak cowok, kalau mereka kayak kapan Ji nambah lagi Ji, gitu, jelas Fenita Ari. Cuma memang karena mereka tahu banget itu kan bukan suatu perkara yang mudah ya. Ketika mempunyai satu istri aja udah ribet gitu urusannya, apalagi kalau istrinya banyak, ibunya. Di samping itu Fenita Ari menegaskan bahwa suaminya boleh poligami kalau benar-benar sanggup. Sebelumnya kan kalau misalnya kayak gini, poligami boleh-boleh aja, memang boleh. Rasulullah juga dulu seperti itu, terang Fenita Ari. Kalau sanggup bisa adil atau enggak, mereka udah bisa apa belum, yang kayak gitu aja sih kabarnya.
Sebelumnya Ari Untung pernah saat kebingungan ditanya soal poligami saat menjadi bintang tamu di acara Mimpi. Ari Untung yang terlintas cepat di benak kamu saat mendengar kata poligami, tanya Feni Rose. Hal ini seperti dikutip dari tayangan di channel YouTube Trans TV. Ari Untung pun terlihat berpikir, poligami terlintas cepat ya. Poligami boleh tapi aku belum berani, jawabnya kemudian. Fenita Ari pun tertawa mendengar dan melihat sikap gugup suaminya. Kelihatan dia agak pucat ya, komentar Fenita Ari sembari tertawa. Ari Untung pun mengungkap dirinya tidak ada niatan untuk poligami. Poligami itu sunnah yang wajib itu mempertahankan rumah tangga. Jadi saya pegang yang wajib dulu, tuturnya.